ada niat nak hina Anwar Ibrahim ni. Tak ada niat. Pada niat langsung nak hina. Pasal apa saya sebut Syekh Anwar Al-Yuri pasal mengambil bakat daripada ungkapan seorang ulama muktabar dalam bas, nama dia Syekh Muhammad As-Sabu. Syekh Muhammad As-Sabu dalam satu ucapan di Taman Melewah, di markas PAS Taman Melewah, telah melabelkan Anwar Ibrahim pada satu ketika sebagai Syekh Anwar Al-Yuri. Jadi ambil bakat daripada Syekh Muhammad As-Sabu, saya pun guna ayat itu, Syekh Anwar Al-Yuri. Kalau Mat Sabu pagi besok dia buat sidang akhbar, dia panggil reporter ramai-ramai bagi tahu saya tarik balik gelaran Syekh Anwar Al-Yuri, saya juga akan tarik. Selagi dia tak tarik gelaran Syekh Anwar Al-Yuri, saya akan pakai di mana-mana juga. Macam Syekh Khalid Al-Gagabi lah. Betul, semua dia gagap. Bukan saya nak kata dia gagap, memang gagap semua dia gagap. Aku benda dia gagap. Dalam gagap. Ia pasti gagap. Memang betul dia gagap. Bukan saya nak minta dia tak. Kalau di sini ada Khalid gagap, di Perak kita ada Niza Lambai. Niza Lambai ni budak-budak Perak cerita dekat saya. Dia ada satu hari Niza accident di jalan Raja Dr. Nazrin Shah di Ipoh. Dia bawa kereta, tak tahu macam mana, tiba-tiba terbabas terbalik empat-empat tayar ke atas. Terbalik kereta empat-empat tayar ke atas. Menganggap dia keluar daripada situ. Menganggap keluar tersandar di tiang lampu. Dia tersandar. Terpelajar tu satu hal, sakit tu satu hal. Tengok-tengok kru TV3 sampai lambai terus. Nampak je tengok sampai terus lambai. Sebab tu orang panggil dia, Niza Lambai.